السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات حاضرين الحاضرات رحمكم الله جميعا الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Betapa banyak nikmat Allah dan tidak seorang pun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Allah berfirman Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu melakukannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar sebuah kewajaran, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kelaziman. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan baginya nikmat. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, lalai untuk bersyukur kepada Allah, sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dijabut dan azab Allah Subhanahu wa taala baginya amatlah pedih. Kami tidak cukup yakin bahwa masing-masing dari kita yang hadir di sini memperinci di dalam doanya. Ya Allah, jadikanlah ginjal saya berfungsi dengan baik. Ya Allah, alirkan darah saya dengan aliran yang baik. Ya Allah, denyutkan jantung saya memompa darah di dalam tubuh ini dengan baik. Kami sangat tidak cukup yakin dengan hal tersebut, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita. Ginjal kita berfungsi baik, jantung kita berfungsi baik. Darah kita mengalir sedemikian baik, dan alhamdulillah kita sehat. Kita bisa hadir di majelis ini, maka sekalipun banyak yang tidak kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikannya. Lebih daripada itu, masing-masing dari kita banyak melakukan kekeliruan dan dosa, baik yang ia sadari ataupun yang tidak ia sadari. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kita banyak berbuat dosa. Tidak bisa kita berkata bahwa saya bebas dari dosa. Terlalu naif rasanya kalau seseorang berkata bahwa dirinya tidak berdosa. Tetapi ternyata dengan dosa-dosa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap berlimpah kepada kita. Bisa dibayangkan hadirin sekalian. Seandainya kaidah yang diberlakukan kepada kita adalah jika engkau bermaksiat, maka seluruh nikmat Allah akan terputus. Apa yang akan terjadi? Tidak ada lagi nikmat yang sampai kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala rauf, rahim. Allah Maha lembut. Allah Maha menyayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Maka berdoa, dan oleh sebab itu pula kita diajak, diajarkan, dituntun, dan dibimbingkan di penghujung setiap sholat. Sesaat sebelum kita mengucapkan salam, kita berdoa, "Allahumma a'inni 'ala..." wa syukrika wa husni ya allah bantulah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu bersyukur kepadamu dan memperindah memperbaiki ibadahku untukmu meminta kepada allah subhanahu wa taala agar zikir kita mengingat allah dijaga agar syukur kita kepada Allah terjaga dan agar ibadah kita terus meningkat menjadi lebih baik karena itu adalah konsekuensi dari sebuah syukur salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kekasih kita Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau Demikian pula kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, rahimakumullahu jamia kebersamaan singkat kita di kesempatan waktu duha hingga jelang zuhur nanti adalah di dalam rangka untuk saling mengingatkan untuk saling menasihati menyegarkan ingatan kita bersama karena memang ad-dinun nasiha Agama ini adalah nasihat. Dan agama kita tegak di atas nasihat. Dan di antara yang menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik. Yang pernah ada di atas muka bumi adalah karena mereka ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar mereka senantiasa mengajak yang lain untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah orang lain untuk melakukan yang mungkar. Dan betapa berbahagianya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam majlis, berada di dalam lingkungan yang menumbuh, suburkan, dan melestarikan sikap saling menasihati, sikap saling mengingatkan. dengan kebenaran dan kebaikan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkanlah sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Wa dzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkanlah jika memang mengingatkan itu bermanfaat. Maka Kebersamaan kita adalah untuk saling menasehati, dan yang akan kita saling ingat bersama adalah obsesi masing-masing di antara kaum mukminin. Cita-cita terbesar, obsesi terindah. Yang ada pada sanubari setiap mukmin dan mukminah adalah agar dirinya bisa berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, tanyakan kepada mereka: apakah mereka mau masuk surga? Maka mungkin sebagian mereka akan tersinggung, "Kenapa kamu tanyakan itu?" Tidak perlu ditanyakan, setiap kita mau masuk surga. Bahkan jangankan kaum mukminin, kaum Yahudi dan Nasara sekalipun, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi dan Nasara. Jadi, kalau kaum Yahudi, kaum Nasara sendiri berharap agar mereka masuk surga dan tidak ada yang di surga, kata mereka, kecuali mereka itu berarti mereka juga. مراسا بهم، الله سبحانه وتعالى بريف من وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة. تلك أمانيهم. قل هَاتُوا برهانكم إن كنتم صادقين. مريكا orang-orang yang kufur, orang, -orang yang kafir berkata, Layad jannata Tidak akan masuk surga Illa kecuali Mangkana hudan au Kecuali yang Yahudi Dan Nasara Tilka amaniyuhum Itulah angan-angan lepas mereka Kul katakan kepada mereka wahai Muhammad Hatu burhanakum Wahai Yahudi, wahai Nasara Hadirkan bukti dari kalian kalau memang tidak masuk surga kecuali ka kalian yang Yahudi dan Nasara. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika kalian adalah orang yang benar dalam perkataan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah. Masuk surga adalah obsesi setiap orang. Tidak hanya seorang mukmin Bahkan kaum Yahudi dan Nasara sekalipun berharap agar mereka masuk surga, bahkan mereka mengklaim tidak masuk surga kecuali mereka. Maka kalau orang Yahudi, orang Nasara punya obsesi masuk surga, kita sebagai kaum mukminin punya obsesi masuk surga. Lantas apa yang membedakan antara obsesi kita dengan obsesi mereka? Kalau ternyata sama saja, maka kita takut dikatakan tilka amanihum. Ini adalah hanya sekedar angan-angan lepas saja. Kita tidak mau bahwa surga hanya sekedar angan-angan yang ternyata jauh dari gapayan. Bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Kita mau benar-benar kita adalah masuk surga. Jangan sampai kita menjadi seperti halnya mereka kaum Yahudi dan Nasara yang justru ditantang oleh Allah kul hatu burhanakum hadirkan bukti dari kalian jika kalian benar dalam ucapan ini. Ini ayat bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain dan ayat ini menjadikan kita mawas diri. Di dalam sebuah ayat tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 123 dan seterusnya. 124 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Laisa biamaniyyukum wala amani ahli alkitab." Surga itu bukan angan-angan kalian, bukan juga angan-angan ahlul kitab saja. Bukan sekedar saya kepengen maka saya dapat. Surga itu bukan demikian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan may ya'mal su'a yujzabi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nashiira Yang perbuatannya itu buruk maka pasti akan dibalas dengannya Dan saat ia dibalas dengan yang serupa yaitu keburukan maka ia tidak akan mendapatkan

Apakah dia laki-laki atau perempuan Dan dia dalam keadaan beriman Maka mereka itulah yang masuk surga Dan mereka tidak akan sedikit pun dizalimi Hadirin sekalian Kalau kemudian kita sudah dinyatakan ini Maka inilah salah satu di antara yang membedakan kita dengan Mereka kaum Yahudi dan Nasarah maka jangan mau sama. Dan jangan kita menyerupai mereka. Allah sudah tutup pintu angan-angan mereka tadi dalam ayat 111 pada surat Al-Baqarah. Ternyata pintu itu semakin tertutup bagi mereka orang-orang yang kafir dengan kita mendengar ayat 123 dan seterusnya pada surat An-Nisa. Kalau orang itu jauh dari iman, kalau orang itu tidak mengenal amal salih, konsisten di atas kebenaran, bagaimana mungkin ia bermimpi untuk bisa masuk surga? Surga itu bukan sekedar hayalan dan angan-angan lepas yang kemudian akan berubah menjadi kenyataan tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat ini kemudian kita ingin merangkainya dengan sebuah hadis. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semoga hadis ini senantiasa menjadi motivasi kita setiap saat. Kabar gembira yang sekaligus mendorong kita untuk berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati setiap masing-masing dari umatku yadkhulunal jannata kelak akan masuk surga illa man aba kecuali yang menolak Jadi setelah ayat tadi 123 dalam surat An-Nisa seakan membuka peluang bagi kita atas dasar iman, atas dasar upaya konsisten beramal salih, kita punya peluang untuk bisa masuk surga. Ternyata peluang itu menjadi lebih jelas. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap masing-masing dari umatku akan masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Mau masuk surga? Pasti. Ada apa di surga? Ada nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Ada kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh siapapun. Ada kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam benak siapapun. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang telah disembunyikan bagi mereka dari para bidadari yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan bagi yang mereka dahulu kerjakan, jadi bagi kita yang kemudian mengerjakan pengorbanan, berjuang banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan balasan surga ada balasan yang jauh lebih baik dari yang pernah terbayangkan. Karena balasan tersebut belum diketahui oleh satu jiwa pun. Disembunyikan untuk mereka sebagai surprise dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan kenikmatan itu. Dan dalam sebuah hadis Qudsi dinyatakan, "Aqdatul ibadiyah salihin ma la, aynun wa la, wa la Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku siapkan aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih bukan sembarang hamba untuk hamba yang salih apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi mereka? Ma la ainun ra'at. Yang disiapkan oleh Allah untuk mereka adalah apapun yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ustaz, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bagian dari surga. Apa yang ada di dalam surga jauh lebih indah. Wala udhunun sami'at tidak pula didengar oleh telinga Ustaz saya sudah sering dengar keterangan tentang surga di dalam ayat-ayat Al-Quran Apa yang hakiki di dalam surga jauh dari yang pernah kita dengar Wala khatara ala kalbi bashar Karena memang tidak pernah terlintas dalam benak manusia Saya berikan contoh Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan salah satu di antara sifat bida dari surga. Yura mukhu saqiha min wara'il lahmi min al husn. Bida dari surga itu sumsumnya terlihat dari balik daging kayak ngeri. Maka kalau kita bayangkan ngeri, Nabi sudah menutup kengerian itu beliau bersabda minal husni saking cantiknya. Kita bayang, kita dengar, kemudian kita bayangkan. Oh, berarti ah enggak tahulah, masing-masing mungkin ber, berhayal ya. Bagaimana bida dari surga saking cantiknya, sumsumnya terlihat dari balik dagingnya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menangkap apa yang terbetik ini dalam benak hadirin sekalian. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup prasangka-prasangka ngeri tersebut. Beliau berkata, Minal Husni saking cantiknya. Apa yang kita bayangkan ini semuanya keliru dengan apa yang benar-benar nanti akan ada di dalam surga sebagai sifat-sifat indah pada diri bidadari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak terlintas dalam benak manusia. Allahu Akbar. Itu telah dijanjikan oleh Rasul, dijaminkan oleh Rasul, setiap masing-masing dari umatnya akan mendapatkannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga illa tapi ternyata ada saja pengecualian ilaman aba kecuali yang menolak. Jika ada seseorang pertama kali mendengarkan hadis ini, dia akan bertanya-tanya siapa sih orangnya kok bodoh sekali dia menolak surga. Tapi ternyata ini benar-benar dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menolak masuk surga. Maka kalau ada di antara kita yang baru pertama kali misalnya mendengarkan hadis ini dia terheran-heran. Demikian pula dahulu para sahabat tatkala pertama kali mendengarkan keterangan hadis ini dari Nabi mereka terheran-heran dan bertanya, "Waman ya'ba ya, ya Rasulullah?" Siapa orang yang menolak masuk surga wahai Rasul? Siapakah orangnya yang menolak masuk surga? Baru saja ada motivasi besar, eh alhamdulillah, saya umatnya Nabi, saya dapat surga. Iya, tapi kalau kita bukan yang terkecualikan menolaknya. Kalau kita tidak menolak masuk surga, kita masuk surga. Oh, apa ada orang yang menolak masuk surga? Ada. Kata nabi yang tidak masuk surga adalah yang menolaknya. Maka para sahabat bertanya, siapa yang menolak masuk surga wahai Rasul? Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan jawaban ini sekaligus juga menjawab kebingungan kita kalau seandainya ada di antara umat beliau yang menolak masuk surga. Beliau bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku kata Rasul, dia yang masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku kata Rasul, dialah yang menolak masuk surga. Kayaknya simpel sekali. It's so simple. Sangat simpel. Dengan satu kata membedakan mana yang mau masuk surga, mana yang menolak. Yang taat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, yang kufur, durhaka, membangkang, menjauh dari Rasul, menjauh dari tuntunan Rasul, mengabaikan bimbingan beliau itulah orang yang menolak masuk surga. Maka jadikanlah ini sebagai kaidah dalam hidup kita. Masuk surga bukan sekedar hayalan angan-angan. Masuk surga adalah sebuah perjuangan yang harus dibuktikan. Kita patut membuktikannya dengan cara mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti beliau, maka kita masuk surga. Kalau kita enggan mengikuti beliau, acuh tak acuh terhadap bimbingan yang harus kita ikuti dari beliau. Maka jangan salahkan siapapun kalau pada akhirnya kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak untuk masuk dalam surga. Ada satu ayat yang kemudian membuat kita semakin mawas diri dari sikap durhaka membangkang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa An-Nisa surat yang keempat ayat 104 115 سراتوس لمابلاس الله سبحانه وتعالى برفيرمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى w nuslhi jahannam wasaat masira catatan-catatan keterangan ayat itu silahkan ditulis untuk nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama pasangan hidup kita suami atau istri kita anak-anak kita bulatkan tekad bersama berkomitmen bersama hidup yang sebentar di dunia ini betul-betul menjadi waktu untuk berbekal diri sebaik mungkin guna masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga sudah tidak lagi menjadi sekedar khayalan dan angan-angan tapi menjadi bukti nyata karena kita bisa berkorban untuk menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 115 dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may rasul Barang siapa yang durhaka membangkang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah menjadi jelas baginya petunjuk kebenaran ini petunjuk kebenaran yang harus diikuti dari rasul dia abaikan dia durhakai dia membangkang. Akhi, ini perintah Rasul. Ini dalilnya. Ah. Oh. Akhi, itu tidak boleh. Rasul melarangnya. Ah. Dia durhaka, dia membangkang kebenaran yang telah datang kepadanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wayatabiq gaira sabilil mukminin dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dia ikuti jalan yang lain. Dan pada ayat, pada saat ayat ini diturunkan untuk yang pertama kalinya, ayat 115 surat An Nisa ini, untuk pertama kalinya ayat ini diturunkan. Tidak ada kaum mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka para sahabat beliau radhiyallahu anhum maka barang siapa yang mengikuti selain jalan para sahabat wah sahabat itu sudah zaman old sudah zaman jadul kita ini perlu Menjadikan langkah-langkah kita ini moderat, cari yang relevan dengan kehidupan masa kini dengan zaman now. Zaman sahabat itu hanya ada onta, hanya ada kuda. Zaman sahabat itu hanya ada pakaian ber, berbentuk kain ihram, ya sarung, kemudian kain dilintangkan di kedua bahu, masjidnya pakai pasir, seakan-akan menjadikan. Generasi sahabat, generasi terbelakang, ayat ini menepis kebenaran ucapan itu. Itu tidak benar. Sesederhana apapun mata memandang tentang kehidupan sahabat, ayat ini menjadikan kita harus mengikuti para sahabat di dalam menjalankan agama. Dalam menjalankan agama, kita tidak bisa menawar. Barang siapa yang durhaka terhadap Rasul, membangkang kepada Rasul setelah datang kepadanya kebenaran, kemudian ia pun mengikuti selain jalan kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat. Apa yang akan terjadi bagi orang yang melakukan seperti itu? tawalla. Allah tegaskan, kami kata Allah akan berpaling sejauh dia berpaling. Semakin jauh dia durhaka, semakin jauh dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, Allah akan berpaling sejauh ia berpaling. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam. Dan kami kata Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Di dunianya sempit di akhiratnya sengsara. Wasaat dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nauzubillah. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah. Ini adalah maklumat yang barangkali bagi sebagian kita bukanlah sesuatu yang baru tapi ingat bahwa maklumat ini bukan hanya terhenti sebagai wawasan. Maklumat ini harus menjadi pembuktian dalam setiap sisa hidup kita. Buktikan kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mau surga dan kita siap untuk berkorban menggapaikan cita-cita dan obsesi kita untuk masuk ke dalam surga itu. Kalau dalam pepatah Indonesia apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian, sebagian orang pengennya itu pokoknya di dunia ya, senang-senang, semua bisa, semua ada, semua mudah. Leha-leha dia, kemudian nanti begitu meninggal dunia, di akhirat masuk surga. Kalau itu bisa didapatkan dengan mudah. Maka, tidak perlu ada perjuangan hidup, dan rasa-rasanya tidak akan ada neraka. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, menciptakan neraka, karena masing-masing dari keduanya ada penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di kehidupan dunia ini dengan tujuan ujian. Alladhi khalaqal mauta wal kita diciptakan, kita dihidupkan, kita dimatikan. Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Siapa di antara kita yang benar keimanannya? Siapa dari kita yang dapat membuktikan keimanannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka, setelah adanya pembuktian, maka ada perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Oleh sebab itu, kita, kalau di dunia ini capek, ya masya Allah, waktunya libur, waktunya santai, ada kajian, kalau nggak hadir nggak enak, istri ngajak, suami ngajak. Orang tua ngajak, jangan karena terpaksa. Wallahi, kita harus bersabar. Di dunia ini, gak enak dulu, nanti nanti di akhirat baru kita akan mendapatkan balasan. Kita harus sabar, banyak sekali ayat yang menyebutkannya. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا أولئك لهم Allah الله سبحانه وتعالى berfirman orang-orang yang sabar mengharap wajah Allah yang disebutkan pertama kali sabar mereka menegakkan sholat, mereka berinfak, dan mereka mengikuti atau mengiringi perbuatan yang buruk dengan segera bertaubat, mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Maka mereka itulah yang bagi mereka uqbaddar balasan yang baik di negeri akhirat. Siapa mereka? Yang sabar, sabar. Berat berat. Makan banyak, gak boleh. Oh, uh, gak boleh, Ustaz. gak boleh. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Lapar, Ustaz. Iya makan, silahkan. Untuk menghilangkan laparnya. Oh, usah banyak-banyak. Ada sebagian orang yang pokoknya kalau belum kenyang, belum berhenti. Meskipun berlebihan, meskipun berlebihan, enggak boleh. Kulu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Dan dengan itu kita bersabar surga balasannya. Bagi laki-laki, lihat wanita cantik. Ini sudah menggebu-gebu ini. Pengen lihat, aduh cantik banget. Begitu pula dengan yang perempuan, sama. Ada perintah untuk ghabdul basar. Min Tapi berikutnya kemudian Allah berfirman. Wa min Surat An-Nur. Di kedua ayat yang berdampingan. Sama, kalau laki -laki, perempuan lihat laki-laki bagaimana begitu, tundukkan pandangan. Sabar. Ada peluang untuk dapat harta, tapi jalannya cepat, tapi sayangnya dengan riba. Sabar saya. Gak boleh, kata Allah tidak boleh riba, ya sudah saya tinggalkan. Menggiurkan. Sekali Langkah dapat tidak susah, tapi Allah bilang jangan. Maka kita sabar, bersakit-sakit terlebih dahulu, berletih-letih terlebih dahulu, bersusah-susah payah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian, di mana di surga dan ujian kita di dunia ini enggak lama, 70 tahun, 60 tahun. Kisaran umum usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gak lama baina sittina wa antara 60 70 tahun qalil man, man yajuzu dzalik sedikit sekali siapa yang melewatinya kita kalau dengar orang usianya 90 tahun nenek saya 90 tahun masih hidup masih dengar dengan baik masih melihat 90 tahun kita seakan-akan kaget. Kayak nggak percaya. Eh kalau nenek saya 105 tahun masih hidup juga. Masih sehat, makan masih sendiri, jalan nggak pakai tongkat. 100 tahun? Kenapa? Karena semakin jarang yang seperti itu. Kisaran usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya adalah 60 tahun, 70 tahun. Silahkan bandingkan. Di dunia ini hidup kita 70 tahun, 80 tahun. Anggaplah yang paling tua di antara kita saat ini 90 tahun. Anggap saja begitu. Ketahuilah bahwa satu hari di kehidupan akhirat Allah nyatakan khamsina alfasana. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dalam ayat yang lain alfasana tim mimma ta'uddun. Di satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun. Gak bisa kita ngitung kita di sini 70 tahun, ternyata satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun. alfasana. Tidak berbanding, maka sabar. Sebentar kok. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah yang besar ataupun langkah yang kecil. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita ikuti. Capek, dong. Ustadz, iya. Capek berat, dong. Ustadz, iya. Berat pengorbanan, dong. Ustadz, iya. Pengorbanan untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kita acuh tak acuh, bahkan kita durhaka, bahkan kita mengabaikan, tinggal mimpi, tidak tersisa. Ada banyak sekali contoh. Orang-orang yang menjauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan kehidupan yang sengsara kelak di akhirat. Di antaranya adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang tersebut. Kul bi makanlah engkau dengan tangan kananmu. Orang itu hanya menjawab la Aku tidak bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah yang menghalanginya untuk berkata seperti itu, tidak bisa kecuali karena kesombongannya terhadap nasihat Nabi. Sekaligus juga dia bohong. Padahal dia mampu, tapi dia bilang tidak mampu. Maka Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam menjawabnya, Las engkau tidak akan pernah bisa." Subhanallah, spontanitas sejak saat Nabi mengucapkan engkau tidak akan pernah bisa, orang itu lumpuh tidak pernah lagi bisa angkat tangannya untuk makan. Spontan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala sikap sombong terhadap tuntunan Nabi. Ini terjadi real. Diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Kalau yang contohnya di akhirat bagaimana Ustaz? Sengsaranya di akhirat. Lihatlah kisah yang juga diriwayatkan secara sahihah oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain. Kisah paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusannya, dengan cintanya, dengan sayangnya, dengan penuh hikmah yang beliau miliki dalam dakwahnya, beliau datang menjumpai pamannya Abu Talib dan berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhadzuka biha indalloh, satu kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan bagi engkau di hadapan Allah. Ternyata di sisi lain di waktu yang bersamaan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah saat itu yang keduanya adalah gembongnya kesyirikan di zaman jahiliyah mereka berdua berkata kepada Abu Talib, Ah, Abdul Wahai Abu Talib, kamu benci sudah terhadap agama kakek moyangmu Abdul Mutalib. Nabi ulangi lagi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, hikmah. Ya ammi, kul la ilaha illallah, pamanku ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan kepada Allah untukmu. Lagi-lagi kedua orang tersebut mengajak Abu Talib untuk tidak meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Maka Abu Talib meninggal dunia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang akan terjadi di akhirat? Kalau bukan karena syafaat khusus Nabi kepada beliau, khusus. Ahlus Sunnah wal Jama'ah meyakini bahwa syafaat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang khusus ada tiga. Salah satu di antara syafaat khusus tersebut adalah syafaat yang Allah berikan kepada Nabi untuk diberikan kepada pamannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengajukan syafaat kepada Allah untuk meringankan siksa yang Allah berikan kepada pamannya lantaran beliau meninggal dunia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Dipakaikanlah dia dengan alas kaki yang terbuat dari api yang dengannya otaknya mendidih. Dan itu adalah azab paling ringan di semua jenis azab di neraka. Namun dia mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling berat siksanya. Padahal itu adalah yang paling ringan. Jadi kalau ada orang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi, di dunia dia sengsara, di akhirat dia nestapa. Maka disinilah kalau kemudian diucapkan bahwa surga dan neraka adalah pilihan, benar. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan, kalau mau surga jalannya ke sana. Selain jalan itu silahkan pilih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggaris sebuah garis yang lurus, satu garis lurus beliau garis di hadapan para sahabatnya. Besar kemungkinan bahwa itu beliau lakukan di dalam masjid, dan masjid beliau dahulu lantainya adalah pasir. Beliau membuat satu garis lurus, kemudian beliau bersabda, sabilullah. "Ini adalah jalan Allah." Selanjutnya, beliau menggaris garis-garis di samping kanan, di samping kiri garis tersebut, garis-garis yang banyak. Ini garis lurus, beliau juga menggaris-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Beliau kemudian berkata, Wahadihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Di setiap garis-garis ini ada syaitan yang memanggil kita untuk terjerembab di dalamnya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna sirati mustaqiman Wa la subul bikum an Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kalian akan tercerai berai dari jalan Allah yang lurus itu. Maka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya jalan agar kita bisa menggapai cita-cita dan obsesi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan menjadi orang yang menolak masuk surga. Yang terakhir. dalam begitu banyak riwayat yang menyebutkan tentang haud. Ya, kalau kita pelajari kitab-kitab akidah yang berbicara tentang perjalanan kehidupan di akhirat di antara yang menjadi konsekuensi keimanan kita terhadap hari akhirat adalah beriman terhadap adanya al-haud. Dalam bahasa Arab al-haud majma'ul ma bahasa Arab al haud adalah sekumpulan air genangan air kalau kemudian kita mengkaji hadith-hadith yang ada yang begitu banyak tentang al haud maka diketahuilah itu seperti halnya telaga karena al haud ini mengalir dari sungai al kautsar di dalam surga di dalam surga ada sungai yang yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikanmu sungai Al-Kautsar. Dari sungai Al-Kautsar itu mengalir yang kemudian alirannya akan membentuk sebuah telaga itulah Al-Haud. hadis-hadis tentang al-haud sampai dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang mencapai derajat mutawatir. Artinya validitas keabsahannya tidak lagi bisa diragukan. Susah diragukan. Benar-benar valid. Hadisnya itu teriwayatkan lebih dari jalur yang umum. Dan mustahil Jalur-jalur yang banyak itu bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi bahwa beliau berkisah tentang Al-Hawd. Intinya dalam ilmu riwayat bahwa hadis yang mencapai derajat mutawatir tertutup peluang untuk kita mengira bahwa ini ada kekeliruan. Benar, valid. Dalam hadis-hadis tentang Al-Hawd dijelaskan bahwa Nabi, Nabi SAW akan berdiri dan menyambut umatnya Ana faratukum al aku yang akan menyambut kalian di telaga. Dan beliau berharap bahwa umat beliaulah yang umat yang paling berjumlah banyak dipersilahkan untuk mendekat kepada Al-Haud, karena nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga yang lain. Ana faratukum al-Haud. Aku yang akan menyambut kalian, aku yang mendahului kalian di telaga. beliaulah yang akan mempersilahkan kita minum dari air telaga itu. Apa untungnya minum dari telaga itu Ustaz? Cawan-cawannya itu, cangkir-cangkir di telaga tersebut. Sebanyak bintang di angkasa. Ada berapa jumlah bintang? Hmm? Ada berapa jumlah bintang? Berapa tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan angka jumlah bintang. Banyak, sangat banyak, tidak terhitung. Sebanyak itulah jumlah cawan cangkir yang ada di telaga. Siapa yang minum dari telaga satu teguk saja sepanjang kehidupan akhirat dia tidak akan merasa haus. Ini hayal saat bukan hayal. Inilah yang tadi disebutkan bahwa kehidupan akhirat itu jauh dari jangkauan pemahaman kita, jauh dari jangkauan nalar kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan sekali lagi hadis-hadis tentang al-aut mutawatir Tapi kemudian yang mengherankan adalah yang membuat kita cemas-cemas takut adalah keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mestinya disambut ternyata diusir. Ketika ada sebagian umat Nabi mendekat diusir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengusir orang-orang tertentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu beliau kemudian mengatakan ya Rabbi usaihabi usaihabi dalam riwayat yang lain ummati ummati Ya Allah Rabbku mereka adalah sahabat kecilku sahabat kecilku mereka adalah umatku mereka umatku Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Mereka tidak ikuti tuntunanmu. Wahai Muhammad, mereka bikin-bikin yang baru. Wahai Muhammad, mereka bikin sesuatu yang baru. Mereka hadirkan sesuatu yang baru, berinovasi di dalam agama ini, tidak mengikuti tuntunanmu, tidak copy paste dari bimbinganmu. Maka setelah mengetahui keterangan itu kemudian Nabi berkata, "Suhqan, suhqan liman baddala dini." Kalau begitu menjauhlah, menjauhlah bagi siapa saja yang mengganti-ganti tuntunanku. Subhanallah. Di dunianya dia akan sempit, di akhirat dia akan sengsara. Mulai dari padang mahsyar apalagi kalau bermimpi masuk ke dalam surga. Ah, mulai sekarang ucapkan komitmen pada diri ini. Kalau mau masuk surga siap untuk letih, siap untuk capek, siap untuk lelah, siap untuk bersakit-sakit di dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan komentar orang. Biarkan orang menilai ini, menilai itu gara-gara kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak sedang butuh Penilaian dari orang kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita layak masuk ke dalam surga. Ini kiranya yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga nasihat ini bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri, selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa konsisten mengikuti tuntunan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. والله تعالى اعلم بالصواب dari pemirsa Ahsan TV di Kampar Riau. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya sudah periode ditunjuk menjadi pengurus masjid, sedangkan di masjid tersebut masih banyak amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya belum mampu untuk mencegahnya. Apakah sebaiknya saya mengundurkan diri atau tetap melaksanakan tugas tersebut? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Jika keberadaan Bapak dalam jajaran kepengurusan bisa meminimalisir ritual-ritual yang tidak sesuai tuntunan Nabi di masjid tersebut, maka bertahanlah. Jika Bapak bisa meminimalisir, berarti lebih maslahat, lebih berdampak baik kalau Bapak bertahan, meskipun Bapak tidak bisa mencegah semuanya. Setidaknya ada hal-hal tertentu yang bisa bapak cegah dengan cara yang hikmah dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah membukakan pintu hidayah bagi mereka silahkan dilihat dan kalau seandainya bapak keluar keadaannya menjadi lebih baik kalau Bapak keluar dari jajaran kepengurusan itulah yang akan kemudian menjadikan masjid itu baik para pengurusnya justru menjadi komitmen di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka silahkan keluar tapi kami tidak yakin dengan hal itu setidaknya keberadaan Bapak meskipun seorang diri meminimalisir meminimalisir ada hal-hal tertentu meski tidak banyak bertahap. Sesuatu yang barangkali tidak bertentangan langsung dengan mereka dibuatkan sutroh. Misalnya, dengan bapak bertahan di situ, ada sutroh dihidupkan salah satu tuntunan sunnah Nabi SAW. Dengan bapak tetap berada di jajaran kepengurusan, misalnya, bapak bisa menghidupkan salah satu sunnah yang belum ada sebelumnya, apalah misalnya, menghidupkan salam di antara sesama dan yang lainnya meskipun sedikit tapi kalau seandainya itu adalah dampak yang positif keberadaan Bapak di di dalam kepengurusan jajaran, kepengurusan masjid, maka bertahanlah. Namun kalau itu pun masih membimbangkan, masih membingungkan, beristikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Bapak untuk keluar dari jajaran kepengurusan, semoga itu yang terbaik. Namun sebaliknya, jika Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Bapak untuk tetap bertahan di dalam rangka suatu waktu nanti, pada saatnya kita akan sedikit demi sedikit memberikan dampak positif tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertahanlah semoga Allah memberikan jalan. Wallahu Taala Alam. Dari Abdillah pemirsa di Tasikmalaya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ada orang yang berkata seperti ini. Saya nggak mau share ilmu yang saya ketahui kepada orang lain yang saya sendiri belum mengamalkannya. Apakah ucapan seperti itu benar, Ustaz? Benar dari satu sisi, keliru dari sisi yang lain. Benar dari sisi bahwa seseorang itu semestinya tidak menyinari orang lain dengan cahaya ilmu namun ia menjadikan dirinya sendiri terbakar dengan kemaksiatan. Tapi keliru kalau dia memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sepenuhnya bisa mengamalkan kebenaran maka tidak akan ada di dunia ini yang seperti itu. Setiap orang pasti tergelincir dalam kekeliruan. Sekali waktu tentu saja ada yang Sekali waktu, tentu saja ada yang mungkin terluput, tertinggal, diabaikan, dan seterusnya. Maka yang semestinya dilakukan adalah berupaya agar apa yang diketahui diamalkan, dan itulah yang memotivasi kita. Kita amalkan agar kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain, menyampaikan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak ya, tidak seseorang berpikir bahwa saya hanya akan berbagi ilmu kalau seandainya saya sudah mengamalkan semua yang saya ilmui. Siapa orangnya? Siapa orangnya yang sempurna menjalankan semua ilmu, semuanya? Ada di antara hal-hal yang terluput dalam dalam benak seseorang meskipun dia telah berilmu tentangnya ternyata terluput dari dia amalkan. Wallahu ta'ala Oh ini dari hamba Allah di Taiwan Assalamualaikum Ustaz Saya hamba Allah di Taiwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah Tidak tepat waktu Kalau tidak tepat waktu yang dimaksud artinya adalah waktunya sudah keluar, maka tidak perlu diamalkan. Tapi kalau seandainya seseorang misalnya terlambat dari sholat zuhur misalnya, karena tertidur misalnya, ini contoh saja, seseorang tertidur jam 11, waktu zuhur adalah jam 12 tepat. Dia tertidur jam 11, terbangun jam 1. Sholat di masjid sudah sudah habis tentunya. Kemudian dia terbangun. Bolehkah dia tetap salat qabliyah dan ba'diyah sepanjang yang kami ketahui boleh. Silakan salat qabliyah, salat ba'diyah karena itu belum keluar dari waktunya. Lain cerita, kalau seandainya dia tertidurnya sampai jam 3 kurang 15 menit padahal salat asar adalah jam 3. Salat asarnya jam 3, misalnya jam 3 tepat. Dia tertidurnya dari jam 11 sampai jam 3 kurang 15 menit Apakah dia akan salat qabliyah terlebih dahulu? Nah, dalam keadaan seperti ini tertidurnya tidak tercela Tertidurnya adalah uzur Kemudian ia segera bergegas untuk salat zuhur Meskipun tanpa mengerjakan salat qabliyah Nah ini dilihat dari sisi waktunya Wallahu ta'ala a'lam Kemudian masalah zikir pagi dan petang, kalau tidak cukup waktu, maka lakukan semampunya. Sekalipun tidak semuanya dapat terbaca, semampunya. Ya, kalau seandainya kita baca semuanya itu butuh waktu 15 sampai 20 menit misalnya, kemudian ternyata waktu saya hanya sekitar 10 menit Ustaz. Maka apa yang bisa dibaca, bacalah. Kemudian sisanya sambil kita beraktivitas entah bawa kendaraan atau yang lain, karena insya Allah kalau zikir itu selalu kita baca, akan ada yang teringat. Maka bacalah sambil mengikuti yang lain. Wallahu alam. Bagaimana menanggapi saudara seiman namun di luar manhaj salaf? Dia mengatakan bahwa akidah kita berbeda. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai perantara kebaikan, perantara hidayah. Jadikanlah diri kita sebagai perantara hidayah. Senang sekali rasanya kalau kita itu bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hidayah kepada saudara kita yang masih Muslim. Saya sudah mengenal manhaj salaf, dia belum. Saya ingin dia memahami manhaj salaf. Manhaj yang dititi oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, generasi terbaik terdahulu yang berada di atas kesalihan, maka disebut as-salaf as-salih, generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan. Ranking satunya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in terus sampai para ulama dan siapapun yang mengikuti jejak mereka para as-salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka dalam kebenaran. Orang itu tidak paham manhaj salaf dengan dirinya sendiri, dia butuh untuk dibimbing sama kita. Bersabar. Kalau dia bilang beda maka berusahalah untuk bisa mendekat sebagai bagian dari usaha. Semoga saya bisa menjadi perantara hidayah baginya. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min Seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu. Maka bagimu pahala yang lebih baik daripada onta merah. Tunggangan yang paling mahal dari dulu sampai sekarang. Lebih baik pahalanya lebih mahal daripada itu. Maka, dengan kesabaran kita, kita terus berdakwah sedikit demi sedikit. Kalau dia tidak menerima sepenuhnya hari ini, coba kita dekati lagi besok. Kalau besok belum bisa menerima juga, kita usahakan lagi lusa, pekan depan, bulan berikutnya, terus sampai kapan, ustadz, sampai ajal menjemput. Menjemput saya atau menjemputnya, bersabar. Dakwah itu tidak seperti membalik telapak tangan sedemikian singkat butuh proses, butuh waktu. Sebagaimana dahulu kita juga butuh proses. Apa kita sejak dilahirkan, sejak sadar menjalankan Islam tiba-tiba dari awal kita bermanhaj salaf? Tidak, kita juga butuh waktu. Dulu kita mungkin tidak seperti sekarang. Dulu kita juga sholatnya mungkin nggak benar. Dulu mungkin akidah kita juga ada yang keliru. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah melalui proses yang sedemikian panjang. Berikan kesempatan kepadanya untuk menjalankan proses tersebut. Rangkul dia. Tetapi dengan catatan kita tidak bertoleransi terhadap ajakan-ajakan keburukannya. Kalau dia ngajak kita keburukannya kita jangan ikut. Menolak, menghindar dengan cara yang hikmah. Mohon maaf, Pak Saya ada kepentingan yang lain. Mohon maaf saya ada agenda yang lain. Mohon maaf saya belum bisa. Sekali waktu dia bertanya, "Kenapa kamu tidak bisa?" Ah, dengan pertanyaannya dia ingin mendengarkan. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam. Saat ini, ibu saya sudah terbaring saja di tempat tidur, tidak mampu melaksanakan salat. Maksudnya, mungkin melaksanakan salat secara normal sudah tidak mampu. Jika diajak salat, beliau mengeluh sakit di badannya, kotor badannya. Apakah tergolong orang yang menolak masuk surga? Ya, kita tidak buru-buru. Ya, sambil tersenyum, sambil bersabar. Lapangkan dada kita, sampaikan kepada ibu-ibu, saya bantu untuk wudhu, ya ambilkan air wudhu pelan-pelan insya Allah bu ibu nggak sakit ibu ibu seperti keadaan ini saja saya bantu usap wajahnya wudukan beliau dengan usapan usapan air wudhu di, di wajahnya di tangannya diusapkan air di rambutnya semampu beliau kemudian basuhkan kaki dengan yang Secukupnya saja. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini, ibu silahkan sholat semampunya. Sampai pun, kalau seandainya tangan ibu sudah tidak bisa lagi bergerak dengan isyarat-isyarat mata ibu sekalipun, ibu sholat. Ibu sholat ya, biar saya juga bisa sholat. Saya berdoa kepada Allah agar ibu segera sembuh. Ibu pun demikian, tapi ibu kotor. Pakaian ibu mungkin ada yang terkena najis ya nanti diganti kalau seandainya sulit untuk diganti ditumpuk dengan yang suci la nafsan illa usah. terkadang orang yang sakit itu sampai pakai kateter yang artinya kotorannya menempel terus terus-terusan menempel apakah orang yang seperti ini bisa tidur dalam kondisi seperti itu bisa Apapun keadaan yang mungkin untuk seseorang bisa tetap menjaga salatnya maka hendaklah ia menjaga. Kemudian kita ajak beliau untuk terus berjuang bisa salat. Wallahu a'lam. Mener hukum menerima uang hadiah berupa uang atau barang dari wali murid ya kita hindarkan, kita tinggalkan. Kita khawatir karena itu mirip sekali dengan hadayal ummal. Karena kita mendapatkan gaji akibat pekerjaan kita sebagai guru, kemudian ternyata kita dapat bonus, kita dapat insentif dari wali murid atas prestasi ini dan itu ditinggalkan. Karena kita tidak mungkin dapat hadiah itu kalau kita tidak menjalankan tugas kita sebagai guru. Ya, maka kita tinggalkan itu lebih baik. Kecuali bahwa hadiah tersebut sampai kepada kita melalui pimpinan kita yang membagikannya. Jadi murid tersebut memberikannya kepada pihak lembaga, kemudian lembagalah yang memberikannya. Dan alangkah lebih baik jika si pemberi ini tidak diketahui agar tidak ada tendensi apapun bagi yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Kita sama-sama berdoa, ya ini ada yang minta didoakan agar istiqamah. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته